Selamat siang, saya Rian Rizky dari tim Bank BJB B16 AP Speed. Jadi alhamdulillah hari ini saya ikut di dua kelas, di kelas JSTC dan STC 1600. Kemarin memang benar saya nggak sempat official practice sama nggak sempat KTT karena kebetulan saya ada tugas di luar negeri yang baru selesai hari Sabtu dan saya baru landing di Indonesia hari Sabtu malam. Jadi memang target saya pada race kali ini memang saya mengincar podium, at least podium dengan kondisi mobil yang insya Allah masih dalam kondisi sangat fresh. Di luar ekspektasi saya justru bisa dapat di podium 2 untuk kelas JSTC dan podium 3 di kelas STC 1600. Ya ini semua berkat bantuan dari mekanik dan seluruh kru B16 AP Speed yang udah nyiapin mobil secara maksimum. Dan hari ini memang saya nyoba merubah gaya race saya yang biasanya saya selalu mencoba untuk konsisten, tapi ini saya dari awal nyoba untuk keep pushing. Saya berusaha untuk selalu lead brake, di mana pada STC 1600 agak nggak maksimum hasilnya. Saya dapetnya di P3 atau juara 3, padahal saya sempat 3 lap menjelang finish, saya sempat di posisi kedua. Tapi di lap terakhir, saya sempat lock di S kecil, sehingga hanya bisa finish di posisi ketiga.